Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ahmad G. Kali ini kita akan bermain-main dengan satu game yaitu American Truck Simulator. Kita akan mengambil satu challenge, satu tantangan yaitu memuat satu barang muatan yaitu yang oversize, yang cukup cukup besar dari sisi ukurannya. Oke guys, kita ambil jobnya dulu. Saat ini kita berada di kawasan Provo, yaitu di negara bagian utah Amerika Serikat. Kita tempatkan dulu untuk mengambil job dengan posisi kabin. Kita pilih jobnya di sini. Kita milih untuk FV Cargo dengan muatannya konstruksi rumah Tunke. Untuk Tunke house konstruksi ini ukurannya 10, untuk panjangnya 10,5 meter, untuk lebarnya 4 meter dan tingginya 3,3 meter, sedangkan beratnya itu sekitar 44 ton atau sekitar 20 ton. Oke, kita pilih yang Tunke house construction. Kita antar dari Provo Utah ke Price, juga masih di negara bagian Utah Amerika Serikat, dengan jarak kurang lebih 46 menit untuk secara waktu normalnya. Tantangan kita ini sangat mainstream sekali, satu sebuah rumah yang cukup besar, lebar, dan juga resikonya tinggi karena ini tidak boleh lecet ya, atau terputar dengan mobil-mobil yang lain. Oke guys, ternyata kita nanti akan dipermudah dengan pengawalan forager untuk mengantar rumah ini. Jadi ada prosedurnya, ada 3 prosedur untuk forager-nya. Supaya nanti dalam pengawalan tuh dalam konvoinya tidak saling bertabrakan dengan forager, kita ikuti aturan forager-nya. Oke guys, berangkat. Ayo, berangkat. Kita mulai keluar dari camp di Provo. Ini cukup menarik karena ternyata kita banyak dikawal beberapa patroli dari polisi yang tugas menjadi forager, sehingga kita cukup aman untuk memindah satu rumah dari Provo ke Price. Ada peringatan ya, ternyata kita diarahkan untuk mengikuti patrolinya. Jadi ini terlalu serong ke kiri, sehingga diharapkan kabinnya itu tetap sejajar dengan forager supaya tidak memenuhi jalan. Jalannya cukup sepi sekali guys, karena ini malam hari ya, sengaja diambil waktu malam karena muatannya itu sangat lebar, terlalu oversize sehingga membutuhkan beberapa ruang jalan. Kemudian memang kita tidak melewati jalan tol tapi melewati jalan kota, sehingga menggunakan forager ini seolah-olah kita seperti pejabat yang kayak pejabat yang perlu lewat ya, awal beberapa forager.
kecepatan kita emang dibatasi maksimal 40 kmph. Jadi di atas itu akan stay right, akan dibuat oleh right pressure. Ya, diharapkan bisa berjalan di bawah itu karena muatannya ini apa ukurannya besar, sehingga kalau kecepatannya agak tinggi ini otomatis akan terbang. Sehingga pressure itu juga berjalannya itu juga maksimal 40 kmph untuk kecepatannya. Oke, kita nikmati musiknya ya sambil kita perjalanan untuk menuju kota Brest ini. Kita lihat kita cukup santai karena sambil dikawal polisi sehingga jalannya agak sepi sekali. Mantap guys, semua pertigaan dan perlambatan ditutup hanya untuk memberi kesempatan rumahnya ini bisa lewat dengan mulus. Stay right. Tolong di depan tuh ada truk itu Pak Di, tolong di halo Pak Di, kiri Pak Di. Ya, di halo kiri Pak Di, terima kasih. Lewat jalan kota ini memang kita dibatasi kecepatannya itu maksimal 60 untuk kecepatannya, sehingga kalau lebih 60 akan ditilang. Untuk memuat barang-barang yang mainstream ini memang
menggunakan timing yang sepi, yaitu biasanya sebelum jam 4 pagi ya. Kalau di Indonesia itu sebelum subuh. Stay right. Itu biasanya itu jalan agak cukup sepi sehingga tidak begitu sulit untuk mencari jalan. Kalau dilihat dari tadi sepertinya tidak ada pertigaan yang cukup ramai atau perempatan yang cukup ramai, karena memang sebelum kita lewat itu sudah untuk penjaga-penjaga yang akan kita lewat sudah di kota sama operatornya untuk memblokir jalannya, sehingga kita melewati pertigaan atau perempatan tinggal laju aja, tidak perlu berhenti itu, jadi sehingga kita jadi mudah. Ya tadi seperti pejabat lewat itu. Oke guys, kita belok ke kanan, agak nikung sekali nih untuk menuju lokasi ini yang agak susah untuk belokan ke kanannya. Jadi kalau kita mau simpangan di depannya itu mobil yang besar tuh biasanya pengawal di depan sudah tanggap, mereka akan menghalau ke kiri agar yang berlawanan tuh berhenti dulu atau agak terselip mepet ke kanan supaya tidak disimpan dengan rumah yang saya bawa. Oke guys, sepertinya kita sudah mau sampai di lokasi base campnya Price, yaitu tempat lokasi kita mengirim rumah ini, dan tugas dari pengawal mungkin sudah cukup sampai di jalan raya, sehingga untuk masuk ke lokasi ini tinggal kita dikawal oleh karyawan setempat ataupun tugas setempat untuk mengamankan ke lokasi yang akan menuju. Monggo Pakdi, monggo numpang lewat. Jalan ke lokasinya ini masih jalan tanah yang dikeraskan sehingga untuk guncangannya itu cukup terasa itu melewati jalan yang di aspal.
selanjutnya kita akan masuk di kawasan industri di kawasan Paris kita. Oke guys, sudah sampai. Kita taruh dulu barangnya. Kita unlocking. Selanjutnya kita akan parkir, akan tempatkan polisi truk pada tempat yang ditentukan, yaitu di line atau garis yang penting untuk tempat finishnya gitu. Oke guys, untuk tantangan heavy cargo ini sudah kita selesaikan. Terima kasih telah menonton sampai habis. Kita ketemu lagi untuk video selanjutnya tentang America Truck Simulator, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya.